Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Kebumen mengalami keracunan massal usai menyantap makanan di sebuah acara arisan. Buntu temuan daging gelonggongan, petugas gabungan sidak pasar daging sapi di Grobogan. Petugas imbau warga mengecek kondisi daging saat berbelanja. Karena tidak kuat menahan luapan sungai, tanggul darurat Sungai Cabean di Grobogan kembali longsor sepanjang 200 meter. Puluhan hektar sawah terancam banjir. Tanggul Sungai Cabean di Grobogan kembali longsor sepanjang 200 meter dengan kedalaman 5 meter. Tanggul sempat diperbaiki pihak Balai Besar Wilayah Sungai secara manual 2 bulan lalu. Namun ternyata tidak kuat menahan luapan Sungai Cabean. Akibatnya puluhan hektar lahan pertanian terancam banjir. Karena tidak kuat menahan luapan sungai, tanggul Sungai Cabean di Desa Tajemsari, Kecamatan Tegowanu, Grobogan kembali longsor Senin siang. Longsor kali ini cukup parah dengan panjang 200 meter dan kedalaman 5 meter. Sebagian material longsor masuk ke dalam sungai. Bambu pemancang tanggul juga ikut longsor. Tanggul longsor setelah kawasan desa diguyur hujan lebat. Para petani kini makin was-was karena puluhan hektar lahan pertanian di sekitar aliran Sungai Cabean terancam banjir. Wah, hujan langsung longsor semuanya. Ya nanti kalau ini jebol itu merendam di persawang ini. Pertanian itu susah semuanya, Pak. Itu ada berapa hektar kira-kira? Ya, sudah ada 50 hektar itu lebih ada. Itu. Ya, harus secepatnya ditanganin. Dua bulan lalu pihak Balai Besar Wilayah Sungai sebenarnya telah membangun tanggul darurat. Namun pihak desa sebenarnya sudah mengingatkan bahaya tanggul darurat jika dikerjakan secara manual. Bangunan darurat 2 bulan berjalan dan sudah saya ingatkan kalau tanggul sepanjang itu digunakan perbaikannya pakai tenaga manusia, saya kira itu kurang maksimal dan itu sudah saya informasikan ke BPBS dari awal. Warga berharap tanggul permanen segera diperbaiki sehingga sawah-sawah warga tidak terancam banjir. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jelang pemilu, Bawaslu Grobogan menggelar sosialisasi pengawasan konten internet yang dibuka secara umum. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat bisa ikut membantu melaporkan jika ada pelanggaran konten sehingga pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif. Sosialisasi pengawasan konten internet dilakukan Bawaslu Grobogan pada Senin lalu. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Media Cyber Indonesia dan Kasat Intel Polres Grobogan. Selain wartawan, perhelatan ini juga diikuti oleh Diskominfo, mahasiswa serta masyarakat umum. Mereka menerima materi tentang konten media sosial yang bisa melanggar aturan selama musim pemilu. Peserta diskusi juga diajak untuk ikut memberikan informasi jika menemukan konten yang menyalahi aturan. Jika ditemukan, Bawaslu akan segera melakukan tindakan, salah satunya dengan melakukan koordinasi bersama kepolisian untuk menghapus konten tersebut. Mungkin patroli siber ya, konten-konten apa aja yang nanti berpotensi mungkin mengganggu di masa kampanye. Kalau hoax, nanti kami akan memberikan klarifikasi konten ini hoax, yang benar bagaimana. Terus kalau ada konten yang sifatnya bisa memicu konflik, dari sini mungkin bisa ditanggulangi dan nanti diproses oleh Siber Polri untuk nanti kalau seterusnya bisa di take down oleh Kominfo. Harapannya kan muara ujungnya adalah di masa kampanye ini dibutuhnya diperlukan di internet ini tidak ada yang mengganggu, kemudian hoax-hoax tidak bersebar. Sosialisasi kali ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang keempat kalinya dengan peserta yang berbeda. Harapannya agar masyarakat bisa ikut membantu melaporkan jika ada konten yang melanggar aturan, sehingga pemilu 2024 nanti dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang telah selesai merakit puluhan ribu kotak suara pemilihan umum 2024. Perakitan kotak suara tersebut dikerjakan selama satu pekan di gudang logistik KPU di kawasan industri Candi Semarang. Kotak suara pemilu 2024 ini berjejer rapi di dalam gudang logistik KPU Kota Semarang. Sebanyak sekitar 23.000 kotak suara telah selesai dirakit pada Senin lalu. Menurut Ketua KPU Kota Semarang, pengerjaan perakitan kotak suara pemilu sudah dilakukan pada satu pekan terakhir dengan melibatkan 42 orang pekerja. Tidak ada kendala saat merakit kotak suara, namun untuk menata kotak suara dilakukan dengan cara menyusun miring. Nantinya bagian atas kotak suara juga akan ditutup untuk menghindari adanya kebocoran pada atap yang bisa merusak kotak suara. 23.262 dikerjakan dalam tempo Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin lagi, 7 hari. 7 hari. Melibatkan berapa orang? Tadi. Berapa orang? 42 orang saja. Selanjutnya, kotak suara pemilu 2024 yang telah selesai dirakit tersebut akan disimpan di gudang KPU Kota Semarang sebelum didistribusikan ke 16 kecamatan di Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menerima pengiriman logistik tahap 2 untuk pemilu 2024 di Kota Semarang. Kali ini logistik pemilu yang tiba berupa ribuan box berisi surat suara calon anggota DPRD Dapil Jateng 1. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang kembali menerima kiriman logistik pemilu 2024. Kali ini KPU Semarang menerima pengiriman logistik tahap 2 berupa surat suara. Sebanyak 2.535 box berisi 1.267.357 lembar surat suara anggota DPRD Dapil Jateng 1 yang diangkut 3 buah truk tiba di gudang KPU Kota Semarang di kawasan industri Candi pada Senin petang. Ketua KPU Kota Semarang menyatakan, setelah menerima surat suara calon anggota DPRD Dapil Jateng 1, KPU Kota Semarang akan kembali menerima surat suara lengkap secara bertahap. Setelah semua surat suara diterima lengkap, KPU Kota Semarang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu untuk memastikan keamanan pada tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara yang direncanakan berlangsung pada bulan Januari 2024. Ya, ini sudah datang dari Temprina, Bawe, banyak 1.267.357, terdiri dari 2.533 kotak dari tiga truk ini. Ini merupakan surat suara untuk pemilu jenis Jateng 1 DPRD Provinsi. Kami nanti kan berkoordinasi juga sama Pak Wakapolres, sama Pak Ketua Bawaslu juga terkait pelipatan. Jadi kan setelah pelipatan nanti akan ada, itu kan sortir dan lipat, lalu kemudian nanti kan akan ada pengesetan, diset dulu, setelah diset lalu kemudian baru di packing, dimasukin ke kotak suara yang sudah kita rakit ini tadi. Sementara itu terkait soal keamanan, Wakapolrestabes Semarang menyatakan selain menempatkan personel jaga, petugas juga akan memastikan pengamanan di gudang logistik KPU. Saat tahapan sortir dan pelipatan surat suara, pihak kepolisian akan menyiapkan alat pemindai untuk memantau barang-barang terlarang agar tidak masuk ke dalam area proses sortir dan pelipatan. Sesuai dengan yang ada, dan CCTV juga selalu termonitor sampai ke comment center. Kita jadi bisa memonitor setiap saat. Untuk kondisi di ruangan sini, ada 7 CCTV yang meng-cover di sini, yang terkoneksi ke comment center. Ada penambahan yang ya, sementara ya, sementara itu saja untuk menjaga itu. Selain surat suara anggota DPRD Dapil Jateng 1, pengiriman logistik tahap kedua ini juga berisi formulir untuk merekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.